kesiapan Ran sendiri ini cukup bagus ya, tapi kita belum tahu pemain-pemain siapa aja yang diambil. Betul. Jadi semua berkontribusi ya, bukan hanya saya. Jadi semua tim, mulai dari manajemen, pemilik, pengurus, bahkan sampai ke kitman tuh semua berkontribusi buat Rans. Jadi memang sebenarnya saya memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola itu ketika selesai di Persita. Ya, karena Persita. Masa COVID itu kan hampir 2 tahun ya menunggu. Betul. Jadi motivasi saya itu sudah nggak ada. Lebih dari 500 hari loh. 500 hari. Jadi motivasi saya untuk berkompetisi lagi itu sudah hilang. Hmm. Nah, saya pengen mengumumkan kala itu pas liga jalan, saya udah stop lah main bola. Hmm. Ternyata di luar dugaan, Arafi ingin membuat sebuah tim sepak bola, akademi. Hmm. Jadi saya sebenarnya memang sangat setuju ya kalau memang ada seorang untuk membuat akademi, karena untuk memajukan ataupun mencari pemain-pemain yang punya kualitas itu dari akademi. Jadi bibit dulu lah. Betul. Nah itu saya setuju. Berjalannya waktu, Arafi pengen membuat atau bahkan membeli sebuah klub. Jadilah Rans Cilegon FC. Iya. Itu akhirnya. Itu awal mulanya. Dan memang tidak ada orang yang mungkin lebih tahu dari saya ketika itu. Jadi ya saya membantu Arafi karena yang saya bilang tadi, pertemanan. Itulah akhirnya saya, ya sudahlah, saya bantu coba-coba pelan-pelan. Ya tapi saya bahkan bilang saya nggak mau bermain kala itu. Karena memang sudah motivasinya hilang. Karena kalau pemain motivasi siapapun, bukan hanya sepak bola, tapi di kehidupan apapun, ketika motivasi hilang itu, kita bakal sulit untuk bekerja sepenuh hati lagi gitu. Dan mendapatkan poin tertingginya. Tapi Arafi menguatkan, ya udahlah coba aja dulu Cap, pelan-pelan munculin motivasi. Bahkan teman-teman latihan, kadang saya 3 hari nggak latihan, karena susah kan mengembalikan, saya cari dulu moodnya tuh dibangun lagi berarti. Betul, ya itu susah. Okay. Untuk mencari motivasi apalagi sebuah atlet itu susah sekali. Sampai dengan final tuh kalau nggak salah masih menjadi captain kan pada saat final tuh. Dan sebelum itu cedera. Iya, benar-benar berapa menit permainan. Dan itu pada saat kita lihat di Lambe Rans juga ada. Ada akun Lambe Rans juga. Bahkan sampai Arafi tuh benar-benar bilang sama Cap tuh jangan berhenti lah. Itu benar enggak sih? Iya, benar. Dan akhirnya bagaimana? Saya sepertinya sudah cukup. Saya memutuskan ya cobalah saya operasi dulu. Saya operasi dulu, ternyata toh dari pasca operasi ini apa ya, karena terbentur dengan COVID, jadi nggak setiap hari lagi. Kadang ada di tempat terapi kita itu ada yang COVID, libur. Ya. Jadi penyembuhannya ini lama. Agak lama gitu, apalagi usia saya juga udah nggak muda, jadi otot-otot ini memang agak lama untuk disinkronkan lagi. Betul. Nah, cuman makanya saya bilang, saya berpikir nih apakah saya lanjut apa enggak gitu. Cuma keputusannya itu tunggu sampai ini masuk masa di 5 bulan. Okay. 4 bulan lah enggak saya 4 bulan. Karena dulu saya main tuh 4 bulan setengah udah bisa main pasca operasi sama seperti ini. 2014. 2015 main. 2015 mainnya. Ya saya melihat dari kesiapan Ran sendiri nih cukup bagus ya, tapi kita belum tahu pemain-pemain siapa aja yang diambil. Betul. Karena ya agak-agak susah-susah gampang karena kompetisi masih berjalan nih. Iya, belum ada yang bisa. Mungkin kadang pemain selisan saya siap, tapi ketika dia bermain bagus dipertahanin sama klubnya. Jadi memang susah-susah gampang. Betul. Cuman nantilah baru kita lihat ketika kompetisi sudah berakhir. Jadi kita tahu peta transfer pemain seperti apa. Wah, ini bakal seru nih sebenarnya. Bakal seru karena sudah ada Persis Solo lagi naik, ya kan? Ditambah ada Dewa juga, dan ditambah tim-tim yang bertahan dan juga liga musim depan ini ya, bakal seru lah liga ini. Mudah-mudahan sudah bisa
memberikan memakai penonton. Iya, betul. Supporter ini sangat-sangat apa ya, krusial untuk sebuah tim. Jadi ketika kita sudah lelah, kita didukung supporter kita, kembali lagi semangat juang itu, walaupun kita udah lelah tapi semangat kita masih ada ketika ada supporter. Nah, supporter itu salah satu yang buat saya pribadi itu energi. Ya makanya dibilang supporter itu pemain ke-12. Energi bagi kami. Dan juga kalau kita salah artikan, kadang kan ada yang supporter beda-beda orang, beda-beda klub, beda cara supporternya. Cara mendukungnya beda-beda. Dia mendukung dengan tekanan, ada pemain yang nggak bisa, iya, malah makin down. Ada yang ditekan, oh ya gue mau liatin nih, inilah saya. Jadi sangat, supporter itu nggak bisa dipisahkan. Jadi sepak bola itu klub, supporter, baru pemain. Oke. Itu harus sinergi semua tiga-tiganya. Bahkan sampai ke tim semuanya, pelatih, kit, sampai ke kitman juga kita. Semuanya. Tuh ada porsinya. Betul. Iya. Jadi supporter ini sangat memang dibutuhkan lah bagi atlet apa olahraga apapun. Karena itu salah satu energi dan motivasi pemainnya. Setuju. Yang belum subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, biar kalian bisa tahu dan selalu merindukan pemain-pemain sepak bola idola kalian hanya ada di channel Tiento ini. Dan juga pencet tombol loncengnya.